kan 3 bulan. Iya, kan ada undang-undang pemdanya memang bisa kalau tidak melakukan apa namanya sebuah apa perintah begitu ya, yang sudah diatur dalam sebuah regulasi bisa mendapatkan sanksi. Saya setuju sehingga kita bisa serentak sehingga dalam konteks PPKM darurat besok yang mau dilaksanakan mulai besok tanggal 3 itu harapan kita seluruh pemerintah daerah taat. Lebih khusus ini kan ada di Jawa dan Bali ya. Bali ini semuanya bisa mentaati. Nah, tugas saya di Jawa Tengah, maka hasil rapat kemarin langsung saya sosialisasikan kepada para bupati wali kota. Saya usul pada bupati wali kota, bagaimana kalau seluruh kabupaten kota sebaiknya ikut dan menundukkan diri pada regulasi itu. Apa artinya? Kita nggak usah bicara zona. Pokoknya yang di Jawa Tengah semua ikut aturan gitu. Sehingga kapan mal tutup ya, tempat wisata, hiburan tutup sementara, itu semua melakukan yang sama. Jam operasionalnya, yang esensial, yang apa kritikal, itu seperti apa, semua ikut sama. Karena kalau itu bisa dilaksanakan dan didukung oleh seluruh kabupaten kota termasuk di wilayah yang ada di Jawa Tengah, sehingga masyarakat juga tahu. Pengalaman beberapa daerah kan di sini diatur ketat, sebelahnya longgar. Apa yang terjadi? Orang pergi ke tempat yang longgar, terus kemudian balik lagi. Umpama di sini tempat wisatanya ditutup, di sebelahnya dibuka, dia akan piknik ke sana. Nanti balik lagi penyakitan ya. Atau malnya di sini ditutup, di sini dibuka, mereka akan datang ke sana, tidak bisa lagi. Nah ini yang kita harapkan nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Nah kalau itu bisa, tinggal tugas dari kepala daerah, termasuk saya, mengamankan satu itu. Mengamankan. Jadi setelah kita bisa melaksanakan, amankan. Setelah kita bisa melakukan itu harapannya target ini bisa tercapai untuk menurunkan angka. Termasuk di dalamnya tentu pekerjaan teknis seperti meningkatkan testing. Sehingga nggak ada lagi cerita daerah saya aman, nggak ada. Maka saya usulkan kalau ada mau evaluasi, evaluasinya bukan zonanya itu menjadi hijau, jangan. Ukurannya testingmu berapa sekarang? Biar semua berlomba-lomba, ukurannya oh testingnya tinggi. Bahwa nanti zonanya masih merah, oh tapi ini testingnya bagus, ini kelihatan berarti serius, karena testing itu sulit. Orang mau melakukan testing sekaligus melakukan tracing itu sulit. Dua ini aja, testing sama tracingnya. Kalau itu bisa dilakukan kenceng, tinggi, maka sebenarnya ini bisa menjadi indikator daerah itu serius. Berarti nggak ada boleh lagi bupati wali kota mbalelo dalam? Nggak ada cerita-cerita yang mungkin kemarin aturannya sendiri-sendiri, nggak boleh. Saya bertanggung jawab, biar aja tempat saya begini, nggak boleh. Kalau itu kemudian nggak dilaksanakan ya biar dikenai sanksi. Maka saya sebelum masing-masing nanti berbicara lain, saya usulkan dulu kemarin sama kawan-kawan bupati wali kota, setuju nggak kalau seluruh Jawa Tengah mengikuti aturan? Ternyata komentar yang sudah masuk, setuju Pak Ganjar. Itu akan lebih baik buat kami gitu. Ya.